Rekaman CCTV memperlihatkan kursi roda bergerak sendiri di salah satu rumah sakit Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Momen tersebut terekam CCTV dan videonya viral di media sosial. Video viral tersebut terjadi pada 24 Juni 2024 pukul 12.55 waktu Indonesia Barat. Lokasinya tepat di luar pintu masuk lobi rumah sakit. Belum ada keterangan resmi terkait video horor yang menghebohkan warga Situbondo tersebut. Reaksi warga setempat beragam terhadap kejadian tersebut, ada yang mengira kursi roda bisa bergerak sendiri karena adanya angin, namun, ada juga yang beranggapan kejadian ini merupakan ulah makhluk tak kasat mata.